AKBP Rumah Samaradana LH bersama Bupati Hasan Surya BSC dan Forkopimda menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi beserta rombongan di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Hasan. Kedatangan Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan untuk melakukan soft launching MPP Kabupaten Hasan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Gubernur Sumatera Utara di sela-sela peninjauan mengucapkan apresiasi kepada pemerintahan Kabupaten Hasan yang telah membangun MPP di Kabupaten Hasan. Dengan adanya MPP, masyarakat Kabupaten Hasan lebih mudah mendapatkan layanan publik di satu tempat. Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara berharap pemerintah Kabupaten Hasan dapat memanfaatkan MPL ini dengan sebaik mungkin. Di tempat terpisah, Bupati Hasan Surya BSC mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Hasan merasa mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan yang telah berkenan hadir di Kabupaten Hasan untuk soft launching MPP. Bupati Hasan juga mengatakan dibangunnya MPP ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan pada masyarakat dalam hal pengurusan layanan perizinan dan yang lainnya. Bupati juga mengatakan hadirnya MPP di Kabupaten Hasan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Hasan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Dari Hasan, Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.